Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Tadi pagi aku dan keluarga pergi ke desa lagi. Dan di sana aku kasih tunjuk ke kalian tanaman kaktus. Tanaman kaktus ini kita sebut zabul di Maroko. Dan buahnya bisa dimakan. Dan juga aku kasih tunjuk ke kalian tentang pemandangan-pemandangan di desa. Seperti apa pemandangan di desa yang lain? On watching. Lihat kalian, tanaman zabul kaktus. Ini buahnya, pucuknya. Belum matang, belum, masih kecil. Durinya. Wow. Kalau ini kebun zaitun di sana. Pucuk buahnya nanti insya Allah musim panas matang. Kasih lihat kalian, biasanya tanaman zabul ini dipakai buat pagar di desa, buat hiasan pagar. Ya, buahnya bisa dimakan. Kalau ada buahnya aku kasih tahu. Hari ini aku ke desa lagi. Ini buah zabul. Tapi yang warna merah begini nggak dimakan, katanya sudah nggak bisa dimakan. Biasanya panennya kan panen musim buah zabul ini waktu musim panas, pertengahan musim panas tuh panen berbuah, musim buahnya. Kalau di Amerika tuh dimasak ya, pohon kaktus kayak gini dimasak di Amerika, tapi di sini nggak ada yang masak pohon kaktus, cuma buahnya aja yang dimakan. Aku mau kasih lihat kalian bunga, bunganya cantik. Berduri. Rata-rata bunga di sini itu berduri. Jadi harus hati-hati. Mau lihat sana ke rumah. Ini tanaman gandum. Itu tanaman gandum. Itu zabul sebagai pagar. Dan ini rumah. Rumah di sini jarang, enggak kayak desa di Indonesia, rumahnya dempet-dempet. Di sini jarang rumah. Cantik ya bunganya. Ini perkebunan zaitun. Ini pertama kali saya kesini. Ini desa di Khemisse juga, tapi pertama kali saya kesini. Desa di Khemisse itu luas. Wah. Bunga-bunganya cantik.
berbunga semua itu. Penuh dengan bunga-bunga. Ini bunganya. Cantik ya. Segini luasnya itu cuma bunga ini yang tumbuh. Cantik. Ini gandum. Yang itu kebun zaitun. Sebanyak itu. Seluas itu kebun zaitun. Itu ada the sheep. Mutton. Domba-domba lagi makan. Some people there feeding the cows there in the hill there. The cows. Di sini jarang rumah karena tanahnya ini khusus untuk ditanami tanam-tanaman kayak zaitun, gandum. Ya, apa aja yang bisa diproduksi. Di sini pohon zaitun di mana-mana, di desa, di kota, di pinggir jalan pun ada pohon zaitun. Tapi kalau yang di pinggir jalan itu bukan untuk perkebunan, cuma buat hiasan aja. Kalau yang seperti ini nih, ini nanti mau dipanen perkebunan. Ini tanaman zakbul lagi dibuat jadi pagar. Yang ini tuh buahnya merah, tapi nggak bisa dimakan kalau buah yang merah. Indahnya desa di Maroko. Suamiku katanya pengen punya rumah di desa. Katanya lebih bagus, lebih. Kalau rumah di desa itu ada anu banyak apa namanya? Lapangan. Apa sih namanya? Rumah apa sih namanya itu? Tanahnya itu luas. Rumah di desa. Gak kayak rumah di kota, cuma sedikit lahannya. Nah, suamiku dia lagi ngambil buah zakbul. This is the fruit. Ini buah zakbul. There's so many stars. Yeah. Ini buah zakbul. Kalau pegang ini harus hati-hati karena ada durinya. Nah, kalau buah zakbul yang seperti ini bisa dimakan, dikupas dulu. Kalau yang merah tadi itu nggak bisa dimakan. Pemandangannya bagus dari sini. Ini show him how they clean zakbul. Look, look, show him how they clean zakbul. Ini suamiku lagi bersihin zakbul dari duri. Take the thorns. Ini caranya. Cause it's dangerous to eat the thorns. Buahnya ini ada durinya kecil-kecil. Sakit. Nah, itu caranya. Nah, ini dalamnya. Nah, ini dalamnya. Ini bisa dimakan. You can eat. Ya, bisa dimakan. You can eat. Tapi orang sini kalau makan zakbul sama roti katanya. This is like this. Yeah. Suamiku lagi nyoba ngambil zakbul itu buahnya itu. Karena suamiku tinggi, dia bisa mengambilnya. Enggak tahu nih, dia bisa apa enggak. Durinya itu kalau kena lumayan. Ada bisu ya.
Yang merah itu nggak bisa dimakan. Dan zerus, suamiku tuh mau ngambil yang hijau itu tuh, dua hijau itu. Katanya manis kalau yang hijau. Coba lagi. Tadi pakai jatuh satu. Jatuh. Baik. Perjuangan ya ngambil zakbul. Aku dapat satu. Yang satunya enggak tahu, enggak ketemu. Ini kecil begini, ukurannya memang kecil tapi manis, ini bisa dimakan. Kayak suka. Full don sampai clean. Ini zakbul. Esirazi. Ajeng subuh itu aja, Farah.